lebih tenang, karena akan ada penyesalan dengan terburu-buru. Belajarlah untuk berhenti marah, karena akan selalu ada penyesalan saat kita marah. Belajarlah untuk ikhlas, karena Tuhan itu Maha Adil. Dan belajarlah untuk tidak henti memulai kembali, karena bagaimanapun hidup akan tetap dan terus berjalan. Syukuri apapun yang kamu miliki saat ini, dan mulailah untuk memperbaiki setiap kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ketika ada saatnya kamu merasa sangat terluka atas sikap orang lain terhadapmu, maka berdoalah kepada Tuhan agar kamu tidak berbuat seperti apa yang telah dilakukan mereka terhadapmu. Ada kalanya kamu harus mengambil keputusan untuk berhenti, bukan karena kamu menyerah, namun karena kamu sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa untuk dilanjut.